Ketika mata menatap, aku bahkan tidak berharap. Ketika tatapan itu menjadi amat gelap, hatiku mulai senyap. Pertama, aku merasakan hal yang biasa. Kedua, aku mulai menerka. Kenapa? Ketiga, aku mulai marah tanpa sebab dengannya. Nilaiku mungkin buruk di matanya. Kesalahanku terlalu jijik menurutnya. Atau pribadiku cukup memuakkan baginya. Wahai ibu untuk anakmu, aku bukan penjahat. Aku bukan golongan orang yang dilaknat. Aku tidak pernah mencuri hak orang. Aku tidak pernah sengaja menyakiti orang. Apa lisanku pernah menyakitimu? Apa tindakanku pernah menyakitimu? Aku tidak terpandang, tapi aku dapat terlihat. Aku tidak meminta maaf pada sembarang orang, apalagi tanpa tahu sebab apa yang perbuat. Tapi ibu, untuk anakmu, apa aku satu-satunya orang yang melakukan itu? Hingga kau berhak memperlakukanku demikian. Aku tidak sempurna. Aku mungkin memang berdosa. Tapi apakah kau tidak? Hanya berlaku untukku dan kau, aku takkan memaafkanmu atas apa yang telah kau perbuat padaku. Sampai nafas terakhirku, sampai akhir dari hidupmu, aku benar-benar tidak akan memaafkanmu. Kau berlaku suci untuk mendapat memandangku hina. Selamat menjalani sisa hidupmu. Selamat menikmati sisa kebahagiaan. Semoga kau selalu dipandang baik hingga sisa hidupmu kelak, wahai ibu bagi anakmu itu.